Ya, asalnya pelanggaran itu kan ada beberapa kategori. Ada pelanggaran yang dikategorikan pidana pemilu, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etik, dan ada pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, terkait dengan yang dirilis oleh KASN, sebenarnya KASN yang merilis itu bahwa Sulsel yang paling tinggi jumlah pihak yang disampaikan ke KASN dan diberi sanksi yang terkait dengan netralitas ASN. Bahwa tetapi ini menjadi sebuah catatan penting kalau menurut saya, bahwa 71 orang yang diberi sanksi, yang dilaporkan ke KASN dan diberi sanksi oleh KASN di Sulsel pada pemilu 2019, bukan berarti bahwa orang-orang Sulsel ini orang-orang yang suka melanggar. Bisa jadi di daerah lain jauh lebih tinggi. Tetapi ada sebuah hal yang mesti dicatat, bahwa teman-teman di penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, yang meneruskan temuan atau laporan ini ke ASN itu telah terkonsolidasi dengan baik, sehingga mereka kemudian bisa bekerja sesuai dengan aturan. Demikian juga dengan respon masyarakat, karena ini juga beberapa di antaranya adalah laporan dari masyarakat. Artinya kesadaran masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu 2019 kemarin berjalan lebih baik, sesuai dengan prosedur, tidak banyak pelanggaran, itu memberikan, mengkonfirmasi data ini bahwa masyarakat Sulsel sudah mulai sadar untuk itu. Penyelenggara Sulsel khususnya di Bawaslu sudah bisa menjaga kepercayaan masyarakat untuk memproses semua tindakan yang dianggap melanggar.